InsyaAllah pada malam ini kita akan membawakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu Merdekakah Kita. Hadirin hadirat sekalian, tepat jam 12.30 malam 31 Ogos tahun 2022 nanti, kurang lebih lagi 12 hari, genaplah 65 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka dia tidak hadir secara magic. Merdeka ini dia tidak hadir dengan jampi serapah abrakadabra simsalabim puh terus merdeka, dok. Merdeka ini kita dapat dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa nenek moyang kita. Maka perjuangan mereka perlu kita hargai. Soalnya pada malam ini, benarkah kita ini telah pun merdeka? Apa indikator kemerdekaan? Inilah yang akan kita lihat. Pertama, kita melihat kemerdekaan itu yang dikatakan benar-benar merdeka adalah merdeka dari segi jiwa. Orang tua-tua dulu berpesan, pertama, berdaulatlah kita dalam politik, berdikarilah kita dalam bidang ekonomi, dan berperibadilah dalam kebudayaan. Nenek moyang kita dulu dijajah, tetapi jiwanya merdeka. Lawan tetap lawan. Orang sekarang merdeka, tapi jiwa dijajah. Dijajah handphone, dijajah main game, dijajah makanan Korea, roti canai, benda begitulah. Orang kita jiwanya tak merdeka. Nak berdiri masa dengar lagu Negaraku pun tak sudi. Diminta mengibarkan jalur gemilang pun porak-peranda sekali, sampai perlu disaman, didenda barulah boleh nak dikibarkan. Inilah dia yang kita katakan belum merdeka. Secara fizikal, ya. Secara spiritual, rohani, semangat masih belum. Sedangkan kemerdekaan hakiki itu adalah apabila kita melepaskan diri dari jadi hamba kepada makhluk. Tak jadi hamba kepada kereta, tak jadi hamba kepada pangkat, gelaran, apatah lagi jadi hamba kepada musuh-musuh Islam. Kalau kita rujuk balik pesanan tentera Islam kepada seorang panglima Rom yang begitu terkenal. Ada satu orang panglima namanya Rostam Farrokhzad. Rostam Farrokhzad ini commander in chief of the Sassanid Persian forces. Dia ini seorang panglima yang luar biasa, memimpin 80,000 angkatan tentera, dan dia ada pasukan 33 gajah perang. Dalam satu peperangan dipanggil Ma'rakah Al-Qadisiyah ataupun Battle of Qadisiyah pada bulan November tahun 636, sebelum berlaku peperangan telah berlaku satu dialog antara Panglima Rostam Farrokhzad, Panglima Parsi, dengan seorang sahabat Nabi namanya Rabi'i bin Amir bin Khalid bin Amru Al-Asidi At-Tamimi radhiyallahu anhu. Rabi' bin Amir ni tuan-tuan, dia bukannya panglima besar. Masa tu panglima besar 4 bintang Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dia banyak jeneral bawah dia. Dia ada panglima medan, dia ada panglima 2 division, panglima 3 division, ada panglima brigade lagi, banyak lagi yang besar-besar, 2 star, 1 star. Tapi yang dia hantar masa tu kena je. Bawah dia ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Musanna Ibnu Harith, Huzaifah Al-Yamani, Nu'man bin Muqarin, ada Abu Ubaid, ada Hisham bin Utbah, ada Abu Layla, dan dia ada panglima GGK, dia ada grup gerak khas namanya Qaqqa' Ibnu Amru radhiyallahu anhu. Ni panglima Green Beret. Qaqqa' ni dia ni panglima SOF sejak pada zaman Sayyidina Umar, Special Operation Forces. Dia pernah musnahkan unit tentera elit Parsi di Kazima. Zaman itu Khalid Al-Walid menubuhkan satu unit elit
Yang mana kerja unit elit ni bunuh panglima musuh. Kerja je tu je, jangan sibuk benda lain. Dalam mana-mana perang, cari kepala. Khalid Al-Walid sendiri 21 orang panglima perang mati di tangan dia. Tangan kosong, tak pakai senjata. Memang handai betul Khalid Al-Walid ni. Dia ada ramai panglima, tapi yang dia hantar colonel je. Tuan-tuan lieutenant colonel ke? Amru ini. Dia hantar pegawai biasa saja pergi berunding dengan seorang panglima Parsi terkenal, Rostam Farrokhzad. Dan orang Islam masa itu memang digeruni oleh orang Parsi. Kita dengan Parsi ni berperang dengan Empire Parsi Sasanid selama 9 tahun. 8 peperangan besar. Antaranya perang berantai Zatus Salasil ataupun Battle of Chains. Kita pernah perang dalam Ma'rakah Qadisiyah dan banyak lagi peperangan-peperangan yang hari ini dijadikan subjek kajian di sekolah-sekolah ketenteraan. Panglima-panglima Parsi pula bukan calang-calang. Kalau tuan-tuan rujuk cerita-cerita filem Hollywood, cerita tentang Parsi dan Rom, muncul Hormuz, Indazago, Rostam Farrokhzad, Bahman Jadu, Karans bin Karians, Aqaq bin Qais, Shirazad, Abdul Aswad, Abdul Masih, Jaban, Abjar, Mardansyah, Pirozan. Ini semua panglima-panglima handal. Dan orang Islam berhadapan, kita orang Islam hampir 90 ribu orang tentera berhadapan dengan kurang lebih 250 ribu tentera Parsi. Dan yang terkorban di pihak orang Islam ada 15 ribu tentera. Yang terkorban di pihak Parsi ada 150 ribu tentera Parsi. Memang sengit saingan antara Islam dan Parsi. Ketika Rostam panggil tentera Islam datang, kenapa awak datang nak kacau negara kami? Khalid Al-Walid hantar anggota level Rab'i. Ketika itu orang Parsi goyah. Goyang tuan-tuan, goyang. Hantar kena ya, goyang. Rostam tanya dia, "Bapa engkau datang tempat aku? Kenapa engkau asyik mengacau kita orang-orang Parsi?" Apa jawab Rab'i bin Amir? Kata dia, "Allahu ta'asana linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah wa min dhaikid dunya ila sa'atiha wa min juzil adyani ila adlil islam." Ringkas je ucapan dia. Kami datang untuk membebaskan kamu dari jadi hamba kepada manusia supaya kamu jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami datang untuk membebaskan kamu dari dunia yang sempit ke dunia yang lebih luas, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Ringkas je ucapan dia. Rostam ketika itu dia hormatlah kepada seorang tentera biasa boleh beri satu kata-kata yang sangat bermakna. Kami datang bukan nak menjaga harta awak. Macam orang putih datang ke tanah air kita, dia bukan sekadar mengambil harta di negeri kita, khususnya di Pahang ini. Bukan ambil, sikat. Sikat ni tuan-tuan, apa perangai sikat? Sikat. Apatah lagi sikat kutu, sampai ke bawah dia ambil. Tak ada benda tinggal. Sikat. British menyikat harta negeri Pahang. Rauk lipih, hok mas berkoyang-koyang, berauk-rauk, habis. Sikat dia. Apa yang ada di London tu semua harta nenek moyang kita belaka, daripada duit-duit kita belaka, disikatnya. Tapi orang Islam beritahu pada orang Parsi, kami datang bukan nak harta awak. Kami datang nak membebaskan manusia daripada jadi hamba manusia kepada menjadi hamba Allah. Itu matlamat besar merdeka. Begitu kuat para sahabat berpegang kepada semboyan ini, hinggakan dalam beberapa peristiwa perang yang lain, ada di kalangan musuh yang minta diskaun pun ada. Ada peristiwa satu dialog antara Ubadah bin Samit yang merupakan utusan kepada Panglima Amru Al-As. Yang mana Amru ni diutuskan oleh Umar Al-Khattab, Umar di Madinah. Amru Al-As ada di Mesir. Berlaku konflik dengan Maukukis, seorang gubernur wakil Rom di Mesir.
Mesir masa tu di bawah Rom. Jadi dia punya gubernur nama Maukukis. Jadi Umar beritahu kepada Amru, engkau kena salam kat dia, kalau nak selamat dunia akhirat buat perangai molek-molek. Khabar dia Umar kena salam. Amru dia hantar Ubadah bin Samit, engkau tolong pesan pada Maukukis. Maknanya tiga lapis wakil. Maka Ubadah bin Samit pun pergilah berjumpa dengan Maukukis. Ubadah bawa jumpa dia, pesan tiga perkara. Ud'uhum ilal Islam, fa inhum abau fasalhumul jizyah, fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Kata Ubadah Samit, bos saya pesan maulah masuk Islam. Itu je, maulah masuk Islam. Kalau awak tak ambuh masuk Islam, bayar cukai, jadi rakyat yang baik. Jangan cakap banyak. Orang keluar undang-undang ikut. Suruh kibar melera, kibar. Suruh buat sembok jawi ikut. Engkau jangan mengada-ngada. Dengar sikit cakap orang. Tapi kalau degil juga, minta tolong dengan Tuhan, sebab kita akan berlawan. Dia pesan gitu je. Al-Muqawqih, dia siap tanya. Afala tujibuna ila khaslati ghairi hazil khisalis salas? Tiga-tiga syarat ni wajib ke kena ikut? Tak boleh diskaun langsung. Diskaunlah sikit. Ketika itu farafa'a Ubadah yadaih, dia angkat tangan tinggi-tinggi. La wa rabbus sama wa rabbu hadhil ardi wa rabbu kullu syai'. Oh tidak sekali-kali, demi Allah Tuhan yang berkuasa di langit, di bumi dan segala yang sesuatu dia berkuasa. Malakum indana khaslata ghairiha fakhtaru la anfusikum. Minta maaf, kata dia, tentukanlah pilihan awak sekarang, sebab awak dah tak ada pilihan lain. Nak Islam ke nak dengar cakap kita orang? Kalau tak ambil Islam, dengar cakap kita orang. Kalau dua-dua tak nak, mau kita bertumbuk. Maka akhirnya Muqawqis tunduk. Dulu jiwa kena kuat. Ini merdeka sebenar. Sebab itu tuan-tuan, Islam yang jadikan kita yang di Malaysia atau di Nusantara ini mudah merdeka, kerana kita ada Islam. Islam ni mengajar kita untuk lawan perhambaan. Berbanding dengan apa yang berlaku di Australia misalnya, ataupun di Amerika. Amerika dulu ada Red Indian. Dia ada aborigines, orang-orang asal mereka di tanah Amerika itu. Sama juga di Australia, mereka ada aborigines, orang-orang asal. Tapi bila orang Eropah datang, dia orang tak lawan, sebab agama tak ada. Ada pun orang Islam, orang Melayu nenek moyang kita, mat kilau ke siapa-siapa sekalipun, dia jadi semangat nak lawan sebab ada agama. Dari segi menang, tak menang, tak dapat pun gelaran, habis hilang, pangkat ditarik, tak ada benda tinggal, duniawi tak ada. Dibuang, terdampar, jadi orang biasa, daripada orang besar belapan jadi orang biasa, habis. Tapi kenapa dia lawan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai dia tak ada lagi? Sebab ada Islam. Islam ni dia meniupkan kepada kita semangat, jangan jadi hamba orang. Tak ambuh jadi hamba. Sebab itu Islam agama yang melawan jiwa-jiwa hamba dan melawan sistem hamba sahaya. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini tentang perhambaan di alam Melayu. Tak ramai orang tahu bahawa orang Melayu juga dulu adalah bangsa yang menghambakan orang. Tuan-tuan pun tak tahu, tahu-tahu keturunan tuan-tuan dulu hamba abdi ya, duduk di Rauk, duduk di Pahang ini. Sekarang je baru exchange sikit ada pangkat, itu congek berjalan tu. Tu orang panggil kaduk naik junjung, keturunan hamba tiba-tiba jadi pegawai besar, congek ah. Kaduk kalau naik junjung lebih pada sirih tuan-tuan. Sirih tak congek begitu. Oh bila cek rupanya nak moyang hamba dulu. Dulu kita orang Melayu ada sistem hamba. Baik itu kita orang Melayu dipaksa oleh orang luar menggelar diri kita saya, saya. Kita orang faham mana ada cakap saya. Kita cakap koi, kah, hamba begitulah. Mana ada saya. Saya ni bahasa hamba. Saya ni bahasa Sanskrit. Artinya pembantu.
sahaya. Contoh kalau dalam skrip-skrip dokumen dulu, kita kenal dengan watak-watak Krishna Lilara Sahaya. Krishna Lilara Sahaya ni, dia pembantu kepada Lord Krishna Sahaya. Sahaya Pradana, pembantu terbaik. Ini dalam skrip-skrip manuskrip Hindu yang lama. Brahmanera Sahaya, dia pembantu kepada Brahmanas. Dia, kita di Malaysia memang kalau bab agama paling banyak guna bahasa Sanskrit. Upavasa, Soraga, Nuraka, Pavala. Pavala pahala, Nuraka neraka, Soraga surga, Upavasa puasa, banyak kita gunakan. Jadi digabungkan kalimat hamba dengan sahaya. Dari sahayalah datangnya kalimat saya. Zaman penjajah Portugis dan Belanda dulu, dia perkenalkan. Tujuannya nak hinakan kedudukan kita. Akhirnya kita pun panggillah diri kita saya, saya bila borak dengan orang. Menghinakan diri kita. Bagi kita orang paham yang kaki melawan, tak guna saya. Kita guna kawal. Kau, kah. Negeri lain dia guna hamba, ambo, amba. Ada. Orang negeri sembilan, Eden. Esai, tak ada pasal guna saya. Jiwa hamba dia tanam pada kita. Ini cerita dululah. Kalau orang Jawa, belah-belah parik. Meletup, belah-belah batu pahat kan banyak parik apa semua. Ha, Jawa tak, dia tak ngelak diri dia saya. Engsun, ulun, uleh, tak nak pakai saya. Nah, Jawa panggil engsun. Tuan-tuan pernah dengar engsun kan? Engsun tu saya lah, koi lah. Engsun ni terkenal sebab kalau nyanyi ni tu tak kenal lah lagu ni. Nian engsun mata kaji semar ngising. Engsun tu aku lah. Nian engsun, niat aku mata kaji pergi mengendap semar ngising. Orang berok tu Piramli punya nakal. Kita pun beria lah apa. Rupa aku niat ngintai orang berok. Dia sebenarnya bagi kita, kita gelak lah. Tapi kalau orang yang kaji sejarah adat leluhur, itu jampi sebenarnya. Boleh pakai. Dia dalam kategori ajian semar. Dia sejenis mantra, mantra untuk, dia panggil pelet. Kalau orang Melayu panggil ilmu pengasih. Kalau tuan-tuan amal betul-betul jadi. Kalau jenis ajian semar masem, itu memang ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nian ingsun amatik aji tameng wajah kelambi ku besi kuning sekilan segeblok kendele otot ku kawat balung ku besi kulit ku tembaga daging ku wajah kap karket barukon kinamelan wajah inting mekangkang. Puh, jadi untuk nak kebal boleh. Jadi memang ada ilmu niat ingsun. Tapi arwah Piramli dia tukar nian ingsun matek aji. Asalnya tapi matek aji. Jadi maksud jadi lain lah bila tajwid berubah. Kemudian dia bila nak tutup rampung insing semarti lem. Lepas berok tidur kata dia, tak ada kerja tu lah. Memang dia bijak lah. Jadi kita orang Melayu, kita tak pakai saya, kita panggil hamba. Kerana kita tahu hamba lebih mulia daripada sahaya. Sahaya ni hamba orang. Hamba, ambo, kita hamba Allah. Lain. Bukan kita menggelarkan diri kita tuan hamba, hamba-hamba. Kerana hamba ni kita pandang hamba Allah. Tapi kalau saya memang hamba sahaya betul.